cantik tuh, imut dan lucu. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton nih video sampai habis. Oke. Siapkan 90 gram gula halus, 250 gram tepung terigu, susu bubuk full cream 60 gram, keju parmesan atau keju halus 40 gram, tepung maizena 150 gram, butter 250 gram, kalau tidak ada butter pakai margarin saja. Kuning telur 3 butir. Siapkan pula isiannya, selai nanas, selai oleh. Mixer butter dan gula halus selama 2 menit. Tambahkan sedikit vanili. Setelah 2 menit berlalu, masukkan secara perlahan kuning telur dan mixer dengan kecepatan rendah, paling rendah. Lalu campurkan tepung maizena dengan susu bubuk, keju parmesan, dan aduk sampai merata. Kalau sudah merata, campurkan ke adonan butter, gula, dan telur yang sudah dimixer tadi. Aduk secara perlahan. Setelah itu ambil adonan sedikit, baru campurkan dengan terigu sampai adonan bisa dibentuk. Setelah semua bahan tercampur, bentuk saja bulat-bulat seperti ini. Jangan lupa isi selainya ya. Habis itu baru udah dicetak. Disingkat saja ya, ini sudah matang. Tunggu dingin, baru oleskan kuning telur. Lalu dipanggang lagi selama 10 menit untuk cetakannya bebas ya. Nah, ini dia wujudnya setelah dioleskan kuning telur, lalu dipanggang selama 10 menit. Jadi deh seperti ini, cantik